Sejak muncul juara program Alumni Raja Lawak bersama Mamat Sepah tahun lalu, nampaknya tawaran job Amir Raja Lawak semakin mencurah-curah. Banyak tawaran menggandingkan mereka sehingga ada pula kata Amir macam tumpang populariti Mamat. Betul ke tu? Tapi sebelum jawab mengenai perkara itu, jom borak-borak dengan Amir tentang perkembangan kariernya sejak bergelar juara ni. Job berlakon tak adalah rapi sebab saya ikut pada job datang kan. Ada juga yang saya tak boleh buat itu hari, saya tolak sebab yang bertembung dia punya jadual dengan event saya dengan Mamat Sepah saya masuk. Okey, cerita pasal Mamat Sepah kan. Okey Amir, dengan kata lepas awak menang Raja Lawak bersama dengan Mamat Sepah, nampaknya rezeki awak makin mencurah-curah bersama dengan dia kan. Maksudnya bekerja sama sekali, betul ke Amir? Alhamdulillah, rezeki saya kata bagi saya menumpang aura juara dia tu, saya masuk alumni itu hari kan. Alumni Raja Lawak, alhamdulillah rezeki bersama Mamat menang lah kan. Menang, alhamdulillah. Lepas tu, lepas pada tu adalah rezeki orang panggil untuk jadi host. Lepas tu, apa ni, review makanan, berlakon bersama. Ada. Macam sekarang ni lah, sekarang ni pun saya tengah shoot dengan Mamat tajuk Spocket untuk Awesome TV. Saya dengan Mamat, dengan Abu, Mamat, dengan Wan Wala. Kalau awak cakap tadi awak banyak orang kata kerjasama dengan Mamat, job apa semua kan. Jadi macam bergandingan dengan dia macam mana Amir? Serasi ke? Ataupun sebaliknya? Untuk kata serasi betul-betul tu, tak 100% lagi kan. Sebab dia daripada grup, saya daripada solo. Dia punya, dapat chemistry betul-betul tu, belum dapat lagi 100% lah kan. Tapi masing-masing dah boleh masuk, masing-masing dah kenal, panggil masing-masing. Macam chemistry 100% belum lagi. Mungkin kalau tu kenal lah dia 100% lah. Kalau kita tengok di Facebook awak dengan Mamat kan, nampak macam rapat, post pun banyak buat job review apa semua sekali. Adalah dakwaan yang mengatakan macam Amir ni macam dah menang lepas tu macam nak menumpang populariti Mamat. Apa komen Amir? Orang kata macam nak menumpang populariti Mamat, saya rasa tak ada isu kot. Sebab populariti tu bagi saya lah, populariti tu orang kenal, saya pun orang tahu saya ni macam mana kan. Saya orang sebut Amerika, Amir Sorry, Amir Raja Lawak kan. Mamat pula dia macam tu. Jadi sebab kita orang daripada Raja Lawak 3, 1, kita orang satu tahu yang sama. Kita orang pun selalulah bahan-bahan dekat Facebook tu. Adalah kata populariti sebab kadang-kadang saya post dia bahan, kadang-kadang dia post saya bahan. Mungkin dekat IG kurang. Dekat Facebook kalau korang follow Facebook Mamat Sepah dan juga Facebook Amir Raja Lawak, korang boleh tengok lah. Saya selalu bahan-bahan dengan Mamat. Kalau bekerja, kita orang profesional kan. Bahan saya sarkastik kan, cool gitu gini, tak ada masalah sebab berbayar kan. Kalau macam kita lepak-lepak ni, kita serius. Lepas tu adalah sikit-sikit adalah macam serius betul-betul kan. Jadi kalau nak panggil saya dengan Mamat untuk host, boleh je.